Cintaku Isabella, kakakmu sekarang tidak bisa lagi menahan rindu yang datang seperti hujan badai, yang menerjang pepohonan pinggir jalan, yang menerbangkan banyak atap rumah seperti bencana alam di kampung. Rindu kakak mengalir deras seperti air sungai Maros yang menggenangi kampung sepanjang sungai. Pokoknya, saya harus pulang menemuimu. Kutinggalkan kuliahku untukmu sayang. Kuharap kau memelihara bangunan cinta kita sehingga tetap kokoh tidak dimakan rayap. Dinda, kakakmu Sarudin akan segera pulang. Sarudin, saya sudah menunggu sejak lama sekali. Jika malam datang, tanya bintang, kemana kamu pergi? Jika pagi datang, tanya matahari, kemana kamu sekarang? Oh Sarudin, maafkan aku. Tawuran nila lagi. Alay. Pasron ka mas. Enak mantong daw punya istri yang serba bisa. Dae. Bagaimana nih ini kabarnya Sarudin di Jakarta? Kenapa? Makna Sarudin ke Jakarta pergi sekolah menuntut ilmu, bukan berjalan-jalan. Anybody home? Oh Teta, assalamualaikum. Sabit, ini anakmu Sarudin pulang. Oh Male, buka pintunya. Anakku Sarudin, ibu sudah nampak sekali sama kamu nak. Apa kabarmu? Kapan datang? Naik apa? Bagaimana sekolahmu? Apa kamu sudah ranking 1? Atau sudah insinyur? Suruh miduli tuh anakmu masuk. Dia tidak bisa semua jawab pertanyaanmu walaupun dia sudah senior. Kenapa kau rindu begitu sekali sama anakmu? Baru 2 tahun di Jakarta, rindu lagi. Apa itu? Sarudin, kau masuk dulu istirahat dan mandi. Hah? Tetap. Masuk. Iya, tetap. Tetap. Iya. Masih malam. Iya. Thank you.
ayam makna Sarudin ke Jakarta itu pergi sekolah menuntut ilmu, bukan pergi jalan-jalan. Kenapa tidak gembira pulang anak tak Daeng? Gembira apa? Saya justru tidak mengharapkan dia pulang. Biar dia kuliah saja, menyelesaikan studinya dan pulang jadi insinyur. Iya, tapi dia kan vakansi. Dia mau menikmati desanya. Saya tidak melihat dia, Bu, mau menikmati desanya. Tapi mau bertemu dengan Ibu Undeng. Pacarnya anaknya Pak Galla. Bukan Bondeng, tahu ah. Isabella. Nama apa itu? Sejak kapan dia pakai nama itu? Namanya tetap Bondeng. Sok modern. Biar Tommy tahu ah. Namanya juga anak muda. Yang namanya jatuh cinta. Sudah biasa, Mi. Begitu memang. Jatuh cinta? Baru meninggalkan kuliah? Tali-baliuk kamu mah. Hei, lantas kalau dia memelihara cintanya yang luar biasa itu, dia mau apakan itu cinta? Kawin, tahu ah. Kawin dengan tangan hampa tanpa pekerjaan? Kalau sudah jodoh, Mi, tahu ah. Lantas dia mau apakan istrinya kalau sudah kawin? Ih, makan nasi, tahu ah. Masa mau makan batu-batu? Maksudku kelangsungan hidupnya. Ih, hidup terus kita uwa, Daeng. Masa mau mati? Maksudku begini, kaman nih. Bagaimana dia bisa hidup sejahtera kalau tidak ada ilmunya, tidak ada pekerjaannya? Ada sapi dan sawah, Daeng. Itu sudah cukup, Mi. Mana Sarudin? Sapi dan sawah, kalau tidak diurus dengan ilmu, akan habis, mati. Itu sawah kalau tidak diurus juga sama ilmu, akan habis terjual. Mengerti, Mako? Dede, seandainya sumpah Mpa dibilang begitu, mengerti juga. Seharusnya jawaban, no. Seandainya saya sekolah dulu, mengerti juga. Teta, saya mau kuncar dulu, Teta. Saya mau keluar dulu. Doakan saya sukses, Teta. Iya, nak. Hati-hati, Ki. Kalau melangkah kok, baca kok bismillah. Dadah. Bye-bye. Oh, Mila. Berapa saya, upah. Nanti saya kenal. Ya. Terima kasih, Sarudin. Kak Bundu. Ye. Kenapa jantungku berdebar-debar, Kak Bundu? Itu tandanya kau masih hidup, Dinda. Tidak, Kak Bundu. Berdebarnya kencang sekali. Itu tandanya kau habis olahraga, Dinda. Tidak, Kak Bundu. Kayak ada sesuatu yang ingin terjadi, Kak Bundu. Itu hanya perasaanmu saja, Dinda.
Saya tidak merasa begitu, Ji. Cerita sama Dinda. Begini. Ada suratnya Sarudin datang. Katanya dia ingin menemuiku, Kak Bundu. Lantas? Dia ingin menemuiku karena dia mungkin merasa saya masih mencintainya, Kak Bundu. Lantas? Dia ingin menemuiku dan ingin melamarku untuk tunangan dengan dia, Kak Bundu. Lantas, kau mau kalau dia melamarmu dan bertunangan dengannya? Aish. Kak Bundu, Kak Bundu, kita kan saling mencintai. Kalau Kak Bundu serius, saya juga serius. Sebab saya tidak akan pernah menerima lamarannya. Sebab saya sangat mencintai Kak Bundu. Saya juga mencintai kamu, Bundeng. Isabella, saya tidak akan melepaskanmu. Sekalipun dunia ini akan runtuh. Sekali cinta, tetap cinta, hidup cinta. Sekalipun Sarudin datang? Jangankan Sarudin, dari setuju pun aku lawan. Kak Bundu, terima kasih. Kau benar-benar pelindungku. Cinta, cinta. Pada kami, Okme Hani, Suarme Darling. Gimana tuh sayang? Ini kakak Dinda. Hadapi saja dulu sendiri nah. Kalau napa apa lagi, hubungi kak nah. Diluang kak Dinda. Dah Dinda. Dinda, kalau napa apa lagi, pukul ke pakai sendal nah. Diluang kak Dinda nah. Nah, dah Dinda. Dah bonding. Kak Bundu, lagi kemana Kak Bundu? Mana janjimu? Molorammu deh. Akhirnya ketemu juga. Oh sayangku, kemarilah. Oh, di sini mau saja, sama aja. Kenapa kau terbata-bata? Ah, pasti. Aku tahu perasaanmu. Pasti jantungmu berdebar kencang. Seperti itu juga lah aku. Oh bidadariku, kemarilah. Di sini mau saja, sama Ji. Baiklah, kita mempertemukan cinta kita dari jarak yang jauh. Wah, macam mana? Iya, tunggu Kak Deng. Kita sudah ditunggu di balai desa. Kau kayak ke pesta saja. Apa itu? Bundu. Bundu. Anak-anak. Anak muda sekarang. Lari sore tidak pakai sendal. Coba nih. Kenapa kau tidak pernah menghubungiku? Bagaimana aku bisa menghubungimu? Kalau... aku di asramakan, seperti penyanyi dandut mania sayang. Aku ingin menelponmu, tapi kamu tak punya telepon. Mau ke SMS ku, tapi tidak ada HP tak. Maka kirim email, tapi di kampung sini tidak ada warnet. Waktu berjalan sangat cepat, Sarudi. Di HP. Di desa kita ini HP sudah menjamur. Bahkan aku sudah mempunyai laptop setelah menjual sapiku 8 ekor. Aku punya email bondengsweet@yahoo.com. Ku cari kamu di Google. Tapi yang muncul hanya Sarudin Coffee Shop, Sarudin penjual bunga, Sarudin penjual semen. Tidak ada Sarudin dan Sweet juga kasihku yang hilang. Buset. Betapa tertinggalnya aku. Kenapa Bapak tidak pernah memberitahu itu pada aku ya? Ya jelas lah, mana ayahmu tahu. Ayahmu kan gagap teknologi. Dia hanya sibuk mengurusi sawah dan persawahan dan pupuk. Tapi yang jelasnya Lucinta, cintaku hanya untukmu. 1001 perempuan yang datang kepada aku, tak ada yang aku jampangi. Pokoknya, you are the best. Anakmu sana itu Sarudin, berdua-berdua dengan Ibu Undeng. Biar Tommy tahu lah. Anak muda tuh. Anak muda harus dia ke balai desa.
Nah, pegang lagi tangan nak. Saya nak mana? Cek. You are my darling. Ini kan namanya cinta. Jago tuh. Ini kan namanya Sarudi mencari cinta. Luar biasa. Ampun Teta, saya tidak bermaksud memperlihatkan ini sama Teta. Sarudi, maksudmu kau mau sembunyi-sembunyi? Seperti kucing yang mencari tulang ikan? Sarudi, itu Ibonde, bukan kepala ikan. Pokoknya tidak ada bantahan, tidak ada alasan. Kau Sarudin, kembali ke Jakarta, selesaikan kuliahmu. Kalau mau hidupmu sejahtera, cintamu indah, karena itu cinta tidak bisa dikasih sama nasi. Kau Bundeng, siapkan dirimu menjadi Dharma wanita. Kalau kau tidak punya ijazah, ikut paket C. Pemerintah sekarang memiliki program penyetaraan pendidikan dan pemberantasan buta aksara. Supaya anakmu bisa pintar seperti kakeknya. Tapi Teta, saya tidak mencintai Sarudi. Apa? Kacian dulu. Iya Teta, karena Sarudi sama sekali tidak memperdulikan saya. Saya berjanji akan memperhatikanmu selalu. Mana buktinya? Ini. Sabila, I love you. Stop! Teta, aku ingin sekolah. Aku ikut paket C.